Lembang 2020. Ingat ya, 9 Desember. Jangan lupa. Saya Peter, masyarakat Saburejua. Saya Nurmelia Luji, masyarakat Saburejua. Saya Faiz Abdullah, masyarakat Saburejua. Mengajak bapak mama, kakak, adik, ibu, saudara semua untuk mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Saburejua dengan cara datang ke TPS 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. KPU Jaya. Thank you.
Peter, masyarakat Saburejua. Saya Nurmelia Luji, masyarakat Saburejua. Saya Faiz Abdullah, masyarakat Saburejua. Mengajak bapak mama, kakak, adik, ibu, saudara semua untuk mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Saburejua dengan cara datang ke TPS 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. KPU Jaya. Ina ama aa ari henao hekep oko. Henge tagaheo buru hengurut lue tau lue tebat lue nguru mai di majila love harile. La TPS do era parae pako wadi natu telapide hedou mone pereda natu tababu hilu kolodi do hawu natu lemip otau do tadaene. Golput bukan solusi. Ayo memilih. Oleh punye jiwa, jiwa anda manu lope. Ina ama aa ari henao hekep oko. Henge tagaheo buru hengurut lue tau lue tebat lue nguru
Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para undangan. Kami informasikan bagi para undangan yang masih berada di luar diharapkan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Dengan hormat kami mengundang ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 untuk memasuki ruangan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami himbau agar Bapak Ibu undangan dapat menonaktifkan HP atau bisa di silent selama kegiatan debat berlangsung agar tidak mengganggu kegiatan debat. Terima kasih. Dari Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua, kita akan mengikuti acara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Kegiatan debat publik ini disiarkan secara langsung melalui live streaming, melalui Facebook KPU, PPID KPU Kabupaten Saburai Jua, live YouTube KPU Saburai Jua, dan disiarkan secara langsung oleh Radio RSPD Saburai Jua melalui frekuensi 88,1 MHz dan Radio Musafir Voice. Hadirin pendengar serta seluruh masyarakat Kabupaten Saburai Jua, sebelumnya kita akan menyaksikan persembahan tarian dari Sanggar SMA PGRI Winirai Sabu. Kita berikan tepuk tangan untuk Sanggar SMA Negeri Winirai Sabu.
Tarian ini merupakan tarian yang dikreasi sendiri oleh Sanggar SMA PGRI Winirai Sabu dengan tujuan menyambut tamu undangan yang hadir dalam acara-acara resmi. Juga sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, seperti pertunjukan seni, festival budaya, dan promosi pariwisata. Tarian ini juga merupakan perpaduan berbagai kreasi serta variasi yang ditambahkan dalam pertunjukannya, baik dalam segi kostum, gerakan, maupun pengiring tarian agar terlihat lebih menarik. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari usaha pelestarian dan memperkenalkan kepada generasi muda serta masyarakat luas akan budaya yang dimiliki. Kita saksikan Sanggar SMA PGRI Winirai Sabu.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar SMA PGRI Umi Rai Sabu. Hadirin serta seluruh masyarakat Kabupaten Saburaijua. Acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Saburaijua tahun 2020 dimulai. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang terhormat Penjabat Bupati Saburaijua, yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini yang diwakili oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Divisi Parmas. Yang kami hormati, Ketua beserta anggota KPU Kabupaten Saburaijua, Sekretaris beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kabupaten Saburaijua bersama anggota. Yang kami hormati, ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, beserta tim kampanye pasangan calon. Singkatnya, Bapak Ibu para hadirin, serta seluruh masyarakat Kabupaten Saburaijua yang saat ini sedang mengikuti acara debat. Acara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Saburaijua tahun 2020 dengan tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan masyarakat demi kesejahteraan Saburaijua dalam memperkokoh NKRI. Mengawali kegiatan debat, saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Fredrik Harrison Herwila STH selaku Ketua Klasis Sabu Barat Raijua untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Bapak, Saudara-saudariku sekalian, ketiga pasangan calon, Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa syukur ini, dan izinkanlah saya memimpin doa ini dalam kepercayaan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah pencipta alam semesta, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengaruniakan kekuatan, kemampuan kepada kami sebagai anak-anak bangsa ini untuk berkarya di dalam ladang dan kebun Tuhan atau Firdaus masa kini yang Tuhan percayakan bagi kami, terkhusus hamba-hambamu. Paket nomor 1, 2, dan 3 yang terpilih dan terpanggil untuk diproses oleh Tuhan dalam masa-masa saat ini dan pada tanggal 9 nanti, kami percaya bahwa melalui kami Tuhan akan memilih salah satu paket calon ini untuk memimpin kami di Raihau ini. Karena itu puji dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah pemilik dan pemelihara kehidupan yang saat ini menuntun kami semua, bahkan hamba-hambamu, untuk ada dalam debat publik saat ini. Mari kami mohon ya Tuhan, berkati hamba-hambamu agar dalam persiapan pribadi mereka maupun persiapan-persiapan lainnya,
dalam kaitan dengan pemaparan visi dan misi, agar pada kesempatan ini melalui kuasa dan penyertaan Tuhan, Allah dan pemilik kehidupan, hamba-hambamu akan ada di dalam suatu masa, keadaan, situasi, untuk kami sebagai anak-anak bangsa menentukan sikap di dalam pemilihan yang akan terjadi nanti melalui apa yang kami lihat, apa yang kami ketahui, melalui visi dan misi hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi namamu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon, meskipun ada begitu banyak perbedaan di dalamnya, tetapi biarlah perbedaan-perbedaan ini menjadi mosaik kehidupan, warna kehidupan yang sungguh indah untuk kami saling berbagi, saling ada di dalam suatu persekutuan untuk topang-menopang, tolong-menolong untuk kemajuan Raihau. Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena itu kami mohon, di antara ketiga hamba-hambamu paket calon ini, berilah mereka hati, hikmat, otoritas, marifat dan kebijaksanaan dari pihak Tuhan, bahkan roh takut dan tunduk kepada Tuhan sebagai pemilik otoritas kehidupan, untuk dalam amanat kerasulan ini, mereka akan sama-sama bergandengan tangan untuk menyampaikan apa yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan untuk kemajuan Raihau yang adalah bumi milik ciptaan Tuhan dalam kemiskinan, kemelaratan, kekeringan, pertikaian, ketidakadilan, dan lain-lain sebagainya dalam pergumulan pandemi COVID-19. Ini doa dan sembahyang kami. Kami membuka seluruh kegiatan ini di dalam pertolongan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam kekuatan Roh Allah yang kudus itu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri yang telah memimpin kita dalam doa. Hadirin pendengar serta seluruh masyarakat Kabupaten Saburai Jua, kita akan mengikuti acara selanjutnya. Inilah debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. Dari kantor KPU Kabupaten Saburai Jua, inilah debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua. Paket nomor 1, Dr. Ranus Nicodemus Enrihiheke MSI dan Yohanes Ulikale AMD. Paket nomor 2, Dr. Ranus Orient Peribu Kore dan Insinyur Tobias Uli MSI. Paket nomor 3, Insinyur Takem Irianto Rajapono MSI dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba. Debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 akan dipandu oleh moderator yang merupakan jurnalis dan akademisi. Mempunyai pengalaman akademis sebagai dosen tetap ilmu politik dan pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Nusantara STIP AN. Dosen Komunikasi Universitas Mustopo Beragama, Dosen Tamu Komunikasi Universitas Pertamina, Dosen Tamu Komunikasi Penyiaran UPN Veteran Jakarta, dan juga mempunyai pengalaman sebagai moderator di debat beberapa pilkada di Indonesia. Debat Pilgub Wagub Provinsi Riau tahun 2018, Debat Pilkada Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur tahun 2018, Debat Pilkada Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur 2018, Debat Pilkada Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur tahun 2018, Debat Pilkada Kabupaten Merangin tahun 2018, Debat Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2018, Debat Pilkada Kota Tanjung Pinang tahun 2018, Debat Pilkada Kabupaten Oki tahun 2018, dan Debat Pilkada Kabupaten Muara Tebo Jambi tahun 2017. Dan kita sambut moderator kita, Caca Anissa.
Selamat siang semuanya. Ina Ama, A'a Ari, Henao Hekeboko. Senang sekali saya Caca Anisa datang jauh-jauh dari Jakarta. Sampailah di Saburai Jua, dimanjakan dengan indahnya pemandangan. Sudah ke Kelaba Maja, sudah ke Pantai Kepo. Kalau kata orang Jakarta, kepo penasaran. Tapi kalau di sini, kalau kita ke Kepo, penasaran jadi ingin melihat keseluruhan pantainya. Karena saya pun ternyata ditambah lagi kenikmatan hadir di sini. Menjadi saksi pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. Luar biasa. Karena hari ini kita akan mengadakan debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. Tepuk tangan yang meriah. Saya mau sampaikan satu persatu tapi nanti jadi panjang. Pak Yos, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Pak Ketua, Pak PJS Bupati Saburai Jua dan juga perwakilan dari pejabat-pejabat terkait di sini. Para paslon, senyum dulu meskipun ada maskernya ya, senyum dulu dalam hati. Baik. Oke, hari ini kita mau apa? Banyak sekali. Akan ada 6 segmentasi yang nanti akan berisi waktu di mana segmen 1 pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya. Segmen 2 kita perdalam, harus diperdalam. Segmen yang ketiga kita akan tanya mereka mengenai isu-isu aktual di Saburai Jua. Mulai dari pemerintahan, pembangunan, ekonomi, infrastruktur dan pariwisata. Segmen keempat membahas isu aktual tentang hukum, HAM, pendidikan, sosial budaya dan kesehatan. Segmen yang kelima, kalau enggak panas enggak seru. Jadi harus sama panasnya dengan udara di luar. Karena di segmen lima masing-masing pasangan calon akan beradu argumentasi dalam tataran positif. Di mana mereka akan saling berdebat. Ditutup dengan segmen yang keenam, yakinkan masyarakat Sabu. Mengapa harus memilih bapak-bapak sekalian untuk menjadi bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. Penasaran langsung, kita panggilkan saja raja-raja yang hadir di hari ini, yang akan berdebat di hari ini, yang akan adu argumentasi di debat kali ini. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1, Dr. Andus Niko Demus N. Rihi Heke MSI. Johan Uli Kale AMD. Tepuk tangan yang meriah. Pasangan calon nomor urut 2, Dr. Agus Orien P. Dikore. Pasangan calon nomor urut 3, Insinyur Takem I. Raja Pono MSI, Insinyur Herman Hegi Raja Hama. Tepuk tangan di jam meriah. Salah satu pasangan yang ada di atas mungkin bisa berhubung selama lima tahun. Tepuk tangan yang meriah. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai debat di siang hari ini, kita harus melihat terlebih dahulu aturan-aturan apa yang harus dipatuhi oleh seluruh orang di ruangan ini. Inilah dia aturan debat di siang hari ini. Tata tertib debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. 1. Pasangan calon tidak boleh melewati waktu yang ditentukan yang ditandai dengan bunyi bel. 2. Perhitungan waktu dimulai sejak pasangan calon mulai berbicara. 3. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus dan tidak melebar. 4. Dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi pasangan calon lain di luar tema yang ditentukan. 5. Pendukung dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. 6. Pendukung dilarang melakukan yel-yel atau tepuk tangan saat peserta debat menyampaikan paparan atau jawabannya. 7. Panitia berhak mengambil tindakan tegas terhadap peserta atau undangan yang melanggar tata tertib ini. 8. Tata tertib ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta debat dan undangan. 9. Peserta debat, penyelenggara, dan undangan wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Yaitu di aturan debat di siang hari ini harus dipatuhi oleh masing-masing pasangan calon. Dan kemudian kita lanjut di acara di siang hari ini. Marilah kita mendengarkan sambutan dari Dr. Andus Yosafat Koli MSI yang merupakan Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi NTT. Dipersilakan dengan segala hormat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Saburai Jua yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, yang saya hormati Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dan Ramil, Bapak Dan Posal Sabu, pimpinan SKPD yang sempat hadir, Ketua dan anggota KPU Saburai Jua bersama sekretaris dan segenap jajarannya, Ketua dan anggota Bawaslu yang hadir, moderator Ibu Caca Anissa, selamat datang di Saburai Jua. Yang kami hormati Bapak Pendeta, Bapak Frederick Herewila. Yang sangat kami banggakan, 3 pasangan calon yang siang hari ini seperti disampaikan Mbak Caca tadi, mereka adalah 3 raja yang siap untuk bertarung di kesempatan hari ini. Saya tidak sebutkan satu demi satu. Singkatnya hadirin yang hadir di Aula KPU dan juga yang menyaksikan live streaming dan juga mendengarkan dari radio. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya kita hadir di sini dan juga melalui live streaming dari rumah masing-masing menyaksikan rangkaian debat hari ini untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan.
debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua merupakan salah satu dari bagian tahapan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Kalau kita pelajari dari PKPU, maka bagian-bagian yang difasilitasi termasuk di dalamnya debat calon dan juga pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran dan seterusnya, penyebaran bahan kampanye. Itu diatur di PKPU 4 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 11 2020 dan peraturan pelaksanaannya. Debat ini merupakan salah satu bagian upaya untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat dipersilakan untuk merekam, mencatat, kemudian melihat visi dan misi pasangan calon. Debat ini juga merupakan ajang untuk beradu argumentasi. Jadi catatannya bukan untuk debat kusir, tetapi silakan menyampaikan dengan data, fakta, dan argumen-argumen yang kemudian membuat masyarakat menilai mengapa tanggal 9 Desember kita harus dipilih. Karena itu menyampaikan sebagaimana di aturan debat tadi, mari kita patuhi dengan baik dan bijaksana. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang benar-benar memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun dan memberikan kesejahteraan bagi daerah kita tercinta. Oleh karena itu, materi debat publik hari ini ditujukan bagaimana langkah-langkah konkret yang ditawarkan oleh tiga pasangan calon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tawaran-tawaran ide gemilang pasangan calon dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Debat ini juga merupakan momentum yang tepat bagi pasangan calon untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Saburai Jua harapan-harapan dan cita-cita ingin dibangun bersama di Saburai Jua tercinta. Oleh karenanya, hendaknya bagi pasangan calon, momentum kali ini bukan untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain, melainkan fokus untuk pemaparan program yang akan datang. Dan akhirnya, bagi seluruh masyarakat Saburai Jua, selamat menyaksikan debat pasangan calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Yos. Sudah membuka dengan sambutan yang luar biasa, ditegaskan bahwa ini bukan debat kusir, tapi menjadi ajang adu argumentasi dalam melihat permasalahan-permasalahan kontekstual terkait Saburai Jua. Baik, tadi saya sudah panggilkan masing-masing pasangan calon. Sekarang ingin kita lebih dekat lagi mengenal seperti apa dan siapa mereka. Inilah dia video profil dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua 2020. Profil calon Bupati Kabupaten Saburai Jua paket 2M Mabala dan Mahoro. Nama Dr. Anus Nikodemus Ndihiheke MSI. Tempat tanggal lahir Kupang 14 November 1962. Pendidikan terakhir strata 2 Universitas Pajajaran Bandung. Alamat Desa Eilode RT 2 RW 1 Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Saburai Jua. Profil calon Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua paket 2M Mabala dan Mahoro. Nama Yohanes Ulikale AMD. Tempat tanggal lahir Sabu 15 Mei 1979. Pendidikan terakhir Diploma 3 Politeknik Undana. Alamat Jalan Damai RT 31 RW 7 Kelurahan Oibufu Kecamatan Oibobo Kota Kupang. Profil
profil calon bupati Kabupaten Saburai Jua paket IERAI. Nama Dr. Anus Orien Peri Bukore. Tempat tanggal lahir Kupang, 7 Oktober 1964. Pendidikan terakhir strata 1 Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Administrasi. Alamat Kelurahan Numbaun Sabu RT3 RW1 Kecamatan Alak Kota Kupang. Profil calon wakil bupati Kabupaten Saburai Jua paket IERAI. Nama Insinyur Tobias Uli MSI. Tempat tanggal lahir Sabu 7 Juli 1960. Pendidikan terakhir Magister Sains Universitas Nusa Cendana. Alamat Lingkungan Kampung Baru RT 24 RW 9 Kelurahan Penpui Kecamatan Maulapa Kota Kupang. Saburai Jua paket TRP Hegi. Nama Insinyur Takeng Irianto Rajapono MSI. Tempat tanggal lahir Kupang, 14 Agustus 1963. Pendidikan terakhir strata 2 Universitas Satya Wacana Salatiga. Alamat Tua Daun Merah RT 25 RW 7 Kecamatan Poibobo Kota Kupang. Profil calon wakil bupati Kabupaten Saburai Jua paket TRP Hegi. Nama Herman Hegi Raja Haba. Tempat tanggal lahir Kupang, 8 Maret 1966. Pendidikan terakhir strata 1 Universitas Nusa Cendana Kupang. Alamat Kelurahan Meba RT 11 RW 6 Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Saburai Jua. Ya, tepuk tangan yang meriah ya. Kita sudah kenal masing-masing pasangan calon mulai dari paket 2M, paket IERAI, paket TRP Hegi. Ini menjadi momentum kita untuk masuk ke segmen yang pertama. Bapak-bapak, para hadirin, dan juga para pemirsa yang menyaksikan ini secara live streaming, di segmen 1 seperti yang saya sampaikan merupakan segmen di mana kita akan mendengarkan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Penunjuk waktu akan ada di depan, akan berbunyi di 9 detik terakhir untuk penanda. Jika masih ada waktu, boleh ditambahkan oleh calon wakilnya. Baik, segmen ini segmen visi dan misi. Penyebutan yang pertama tiap segmen akan kita acak, tidak selalu 1-2-3, tapi 1-2-3-2-3-1-3-1-2, supaya adil. Sekarang di segmen yang pertama, kita akan mulai dari pasangan calon, nomor urut 1, waktu Anda 3 menit, dimulai dari sekarang. Helamatonaye natudi haure jua. Izinkan kami, paket Mambala Mahoro, menyampaikan visi-misi pada siang hari ini. Visi, Saburai Jua bersatu, maju dan bermartabat. Dengan misi yang pertama, peningkatan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 3, serai pintar, peningkatan pelayanan pendidikan, salah satunya menaikkan status kampus aksara dari program D2 menjadi D3, peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru, penyediaan internet di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Saburai Jua, serta peningkatan sarana pendidikan. 2, serai sehat, peningkatan layanan kesehatan, pemerataan tenaga medis dan dokter, peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Saburai Jua dari tipe D menjadi tipe C. Yang berikut menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dan sampai dengan hari ini satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang masih zona hijau yaitu Kabupaten Saburai Jua. Berikut penanganan dan pencegahan stunting dan gizi buruk. 3, serai mampu meningkatkan kepedulian sosial saling membantu menanggulangi kemiskinan, melakukan intervensi terhadap indikator kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat serta pemekaran wilayah sebagai bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Misi yang kedua, menjamin ketercukupan pangan, air, dan energi serta pariwisata sebagai penggerak utama, yaitu 1, serai cukup pangan, air, listrik, dan BBM melalui gerakan pangan lestari, gerakan tahan air, dan gerakan penghijauan kembali.
serai terakses jaringan listrik sepenuhnya, pembangunan satu depo minyak, penambahan 5 unit SPBU, masing-masing satu di Kecamatan Liae, Mehara, Sabu Timur, Sabu Tengah, dan Raijua. Yang berikut, serai beautiful, penataan kota serta seluruh objek wisata, dan menggiatkan promosi seluruh destinasi wisata di Kabupaten Sabu Raijua. Yang berikut, serai maju, memacu pertumbuhan sektor produksi, perdagangan, dan jasa untuk membuka lapangan kerja baru. Misi yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang handal, pemerataan wilayah, serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, peningkatan infrastruktur, jalan, jembatan, embung, serta rumah layak huni. Target kami 50 unit rumah per desa. Dan peningkatan kualitas dermaga, serta fasilitas pendukung pelabuhan lainnya. Transportasi lancar, pembangunan bandara Ilode, penyediaan angkutan siswa secara gratis, penyediaan angkutan umum antar kecamatan, dan yang terakhir teknologi informasi, modernisasi pelayanan masyarakat waktu melalui penerapan habis. Teknologi waktu habis. Informasi. Baik. Terima kasih. Kemudian lanjut, penyampaian visi-misi dari pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 3 menit di depan, dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator, audiens dan pemirsa yang kami kasih. Saya dibesarkan dari keluarga sederhana, bapak saya seorang guru, ibu saya penjual kue dan penjaga kios kecil di Pasar Numban Sabu. Kami membantu orang tua menjual kue keliling kampung Numban Sabu. Sejak kecil saya berjuang untuk belajar, berjuang untuk hidup yang lebih baik, keluar dari penderitaan, keluar dari kemiskinan. Kemudian saya adalah bukti di mana saya bisa berhasil dari orang yang tidak punya apa-apa tetapi bisa berhasil mencapai pendidikan tinggi di Amerika, dan setelah 30 tahun hidup di sana dan berhasil, saya kembali karena terpanggil untuk membantu membangun tanah leluhur Sabu Raijua. Karena itu saya ingin bicara dari hati ke hati kepada Ama Ina A.A. Ari. Saya ingin Sabu Raijua berubah. Saya ingin menerapkan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang saya dapatkan di Amerika untuk membangun tanah leluhur kita Sabu Raijua. Sudah 10 tahun rakyat belum merasakan perubahan yang sangat berarti. Air masih sulit, BBM mahal dan langka, lapangan kerja tidak ada. Serai butuh seorang pemimpin yang berwawasan, seorang pemimpin yang mampu membangun tanah leluhurnya. Kami hadir membawa ilmu, wawasan, dan pengalaman serta budaya, disiplin, dan kerja keras untuk membangun Sabu Raijua. Visi kami jelas, yaitu mewujudkan satu generasi masyarakat Sabu yang hidup dan martabat berlandaskan pada gotong royong. Hidup bermartabat artinya setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi. Fokus kami ada 10 poin. Air bersih, BBM, tenaga kerja, petani, nelayan, listrik, jalan, dermaga, pendidikan, dan kesehatan. Target kami 3 tahun, masyarakat sudah merasakan perubahan yang berarti. Tentu ini bentukan tahapan, tetapi kami percaya dengan jaminan dan kerja keras, masyarakat Raijua dalam tiga tahun sudah merasakan jaminan perubahan yang nyata, perubahan yang terukur di bawah pemerintahan paket ERAI. Salam dua jari, salam perubahan, merdeka, merdeka! Waktu habis, terima kasih. Kemudian penyampaian visi dan misi pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda 3 menit di depan penunjuknya, dimulai dari sekarang. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita yang hadir pada siang hari ini. Adapun yang menjadi visi kami, paket RBG adalah menuju Sabu hebat, bangkit, dan bermartabat. Apa itu terminologi hebat? Bahwa ada dua hal yang harus dilihat di terminologi hebat ini. Yang pertama,
bahwa ada begitu besar potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD bagi Saburejua. Lalu yang kedua adalah ada begitu hebat sumber daya manusia yang ada di Saburejua ini yang begitu yakin dan percaya. Mereka percaya benar bahwa bisa mengeksploitasi sumber daya ini untuk membangkitkan PAD buat daerah dan juga mendorong pendapatan dan pekerjaan yang layak buat setiap masyarakat Saburejua. Apa bangkit? Dia tidak boleh terpuruk. Dia harus menuju Sabur hebat dan bermartabat. Dia harus keluar dari keterpurukan ketika 5 tahun dibangun, lalu dia mundur menjadi daerah terpuruk. Dia harus bangkit dengan menjual seluruh program yang harus dilaksanakan, yang harus ditawarkan kepada seluruh daerah Saburejua menuju Sabu bermartabat itu. Yang di background di dalam ada 8 program pembangunan yang kami tawarkan. Yang pertama, akan melakukan percepatan pemerataan ekonomi dan melakukan peningkatan pendapatan melalui sektor pertanian, sektor kemaritiman dan industri-industri. Akan meningkatkan akses terhadap mutu dan kualitas pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, untuk seluruh masyarakat Saburejua. Lalu yang ketiga, akan meningkatkan layanan dan derajat kesehatan masyarakat Saburejua. Yang keempat, akan menjadikan Saburejua sebagai halaman depan rumah kita. Dia akan menjadi halaman depan yang akan terhubung dan terkoneksi terhadap seluruh pusat-pusat pertumbuhan, baik itu yang dalam, yang ada di dalam maupun yang luar, sehingga terciptalah program pertumbuhan ekonomi Sabu yang progresif dan berkelanjutan. Akan dilakukan kerjasama yang simbion, yang saling menguntungkan, simbiosa mutualistik antara pemerintah Saburejua dengan berbagai lembaga luar untuk mengeksploitasi seluruh potensi yang ada di daerah ini untuk meningkatkan PAD dan juga menciptakan lapangan kerja baru yang berbasis riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Akan melakukan akselerasi terhadap infrastruktur dan juga akan melakukan menyesuaikan antara rencana umum tata ruang kota dengan rencana detail dan rencana wilayah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu kami akan menjadikan pariwisata sebagai salah satu tonggak penopang ekonomi Saburejua, walaupun dia tidak menjadi pemover pembangunan ekonomi, tapi setidaknya pariwisata akan didorong untuk menemukan pertumbuhan ekonomi Saburejua. Yang kedelapan, kami akan melakukan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang fasilitatif dan profesional. Semuanya ini akan mendorong PAD dan menciptakan lapangan kerja baru menuju Sabu hebat, bangkit dan bermartabat itu. Oleh karena itu, Inama di hari-hari, mari menetapkan waktu hati pilih terhenti. Baik. Tepuk tangan yang meriah buat semua. Mulai dari paket 2M, paket IRAI, paket TRP Hegi. Ini masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Kerasa sekali, unik-unik semuanya. Kita sudah mendengarkan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi kita akan menuju ke segmen 2 di mana kita akan memperdalam visi dan misi tersebut. Sesaat lagi. Saya Faiz Abdullah, masyarakat Saburejua. Mengajak Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburejua dengan cara datang ke TPS 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS gunakan hak pilihmu. KPU Jaya. Majila Lowe Harile
la TPS doera parai pakowadi natu talapide hedou mone pereda natu tababu hilukolo di dohau natu lemi botau do tadaene golput bukan solusi ayo memilih boleh bukti jiwa jiwa nama. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa kuitansi yang saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas TPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta peso. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pelindung suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, disinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh memiliki 37,4 derajat Celcius, terdapat bilik khusus. Tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Baik, kembali lagi di acara debat terbuka pemilihan calon bupati dan wakil bupati Saburai Jua 2020. Tepuk tangan yang meriah. Kita tadi sudah mendengarkan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Kita harus memperdalam visi dan misi tersebut. Sudah siap masing-masing pasangan calon? Karena ini merupakan momentum saya akan bertanya setelah saya mendengarkan masing-masing pasangan calon sudah menyampaikan visi dan misinya. Pun saya baca juga visi dan misinya. Waktu yang diberikan untuk menjawab pendalaman visi dan misi adalah 2 menit. Penunjuk waktu ada di depan. Dan kini yang pertama kali akan menjawab pertanyaan pendalaman visi dan misi adalah pasangan calon nomor urut 2. Dilanjutkan nomor urut 3, kemudian nomor urut 1. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Pasangan calon nomor urut 2. Dalam poin misi Anda, divisi misi, yang pertama kali disebut adalah infrastruktur yang rencananya akan diwujudkan dengan percepatan pembangunan dengan target 3 tahun pertama, 10 bidang dibangun. Pertanyaannya, target ini pastilah menjadi janji. Lantas, bagaimana saudara bisa mencapai target itu dan jika tidak tercapai, apa yang akan Anda lakukan? Jelas? Cukup jelas? Jelas. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Kami mempunyai 10 bidang infrastruktur yang akan kami bangun berdasarkan masalah-masalah yang ada di Saburai Jua. Dan kami sudah membuat suatu riset bagaimana untuk mencari jalan solusi terhadap setiap masalah itu, yaitu dengan berdasarkan modal yang kerja keras dan disiplin, maka kami mampu melakukan hal-hal tersebut dalam waktu 3 tahun karena kami sudah sering melakukan hal-hal itu selama hidup di Amerika selama 30 tahun bekerja dengan disiplin, waktu, dan kerja keras. Oleh sebab itu, kami yakin bahwa kami mampu melakukan itu dalam waktu 3 tahun. Terima kasih. Hey, baik, saya tambahkan. Saya kira ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu harus ada sinergitas antara berbagai komponen. Pemerintah harus bersinergi dengan dunia usaha, dengan masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya sehingga bisa ada percepatan di situ. Juga aparatur sipil negara, kita harus memberdayakan semaksimal mungkin sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Juga kami harus berkoordinasi dengan DPR supaya secara politik juga bisa mendukung program-program yang diajukan oleh paket IRAI sehingga tidak terlambat dalam pelaksanaan di lapangan. Begitu. Hal lain saya kira koordinasi dengan pemerintah di atasnya, dengan gubernur, dengan
pemerintah pusat juga dalam rangka sinergitas pembangunan daerah ini, karena ada sektor-sektor yang harus ditangani oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, dan juga ada menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Ini yang akan kami lakukan untuk percepatan itu. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Sekarang waktunya pasangan calon nomor urut 3. Saya akan bacakan pertanyaannya. Dalam misi yang tercantum dalam visi dan misi saudara, yang pertama disebut adalah pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Sabure Jua. Pertanyaannya, strategi apa yang Anda lakukan agar lapangan kerja tersebut benar-benar diminati oleh masyarakat Sabure Jua, sehingga masyarakat Sabure Jua tidak mencari pekerjaan di luar wilayah karena dari segi pendapatan lebih tinggi dan variatifnya jenis pekerjaan. Jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Langkah yang kami akan tempuh adalah kami berpikir dari apa yang sudah dan yang sedang masyarakat kerjakan. People based development program, jadi aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan harus dikerjakan. Nah, adapun yang menjadi misi kami yang pertama adalah melakukan percepatan pemerataan ekonomi melalui sektor pertanian, melalui sektor kemaritiman dan industri-industri. Sabu ini kalau tidak didorong dengan industri, dia sulit untuk bertumbuh secara ekonomi. Oleh karena itu yang kami tempuh adalah setelah kami terpilih menjadi pemimpin di daerah ini 5 tahun ke depan, maka yang kami akan lakukan pertama adalah kami akan mendata dan meninventarisir seluruh yang tertunda yang tidak bisa menghasilkan PAD buat daerah ini. Karena dengan PAD dia justru bisa membeli seluruh program yang harus tereksekusi secara baik sehingga bisa mendongkrak dan menyasar pengangguran dan membuat orang miskin tidak bertambah tapi dia harus menurun pada daerah ini gitu. Oleh karena itu, maka industri-industri yang ada seperti ini yang sudah begitu banyak alokasi APBD yang harus disampaikan yang bisa dibangun di situ, kita akan urus dia dan kita kembalikan supaya dia bisa memproduksi, PAD daerah ini harus tumbuh dan berkembang. Dan apa yang menjadi target supaya jangan terjadi peningkatan jumlah kemiskinan itu bisa tercapai. Dan mulai dari pertanian, peternakan, dan juga industri-industri kemaritiman dan kelautan. Dan juga ada beberapa hal yang kami akan kembangkan seperti adanya industri baru yang mau diintroduksi di situ. Sepertinya dalam upaya pengembangan tembak garam. Di samping itu kita akan bangun industri negarin yang notabene selama ini tidak pernah diperhatikan, bukan hanya di Sabu tetapi di daerah lain belum ada produksi itu. Kita akan kembangkan itu menjadi sumber PAD buat daerah ini. Sehingga ketika PAD banyak, seluruh program-program bisa terbeli. Mulai pendidikan, mulai ekonomi, dan bahkan kesehatan. Dan kita menyajikan gaji dinaikkan menjadi 2 juta rupiah satu bulan. Terima kasih, waktu habis. Kemudian pasangan calon nomor urut 1, saya bacakan pertanyaannya. Dalam misi Anda yang tercantum dalam visi dan misi, poin pertama yang disebut adalah meningkatkan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan. Pertanyaannya, mengapa SDM dan kemiskinan menjadi poin yang pertama? Bukankah SDM itu akan sendirinya unggul dan masyarakat sejahtera jika pemerintah meningkatkan terlebih dahulu perekonomian daerah dan menyamaratakan pembangunan? Jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, bicara tentang SDM tidak saja berbicara tentang masyarakatnya tetapi PNS. Penyelenggara pemerintahan adalah merupakan satu bagian dari SDM. Dengan demikian maka seluruh SDM baik itu pemerintahan maupun masyarakat itu harus ditingkatkan kualitasnya. Sabure Jua mengalami persoalan yang cukup rumit menyangkut dengan SDM. Jumlah SDM sangat sedikit bagi PNS, kemudian kualitas kemampuan yang ada pada tingkat masyarakat pun itu harus dikembangkan lebih. Oleh karena itu ini menjadi sorotan pertama. Dengan demikian maka jika SDM ini meningkat, maka pengembangan-pengembangan dari semua sektor pembangunan yang ada di Kabupaten Sabure Jua pasti akan didorong lebih bagus. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi serta infrastruktur. Patokan pertama adalah SDM, baik itu PNS maupun masyarakat. Demikian. Sudah? Baik.
Tepuk tangan yang meriah. Terlihat pintarnya ya kalau sudah jawab pertanyaan ya. Langsung live talk show ya. Tapi ini debat. Debat publik calon bupati dan wakil bupati Saiburai Jua. Ini merupakan momentum Anda. Anda sudah melihat, mempertunjukkan begitu pintar dan luar biasanya pasangan calon di siang hari yang berbahagia ini. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Visi dan misi sudah. Pendalaman visi dan misi sudah. Selanjutnya kita akan menuju ke segmen 3. Kita akan meminta mereka untuk menjawab pertanyaan terkait isu-isu aktual Saiburai Jua sesaat lagi. Ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa bukti catatan ke TPS, dan calon tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas TPS wajib menggunakan masker, calon tangan medis, serta peso. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bunyi khusus. Tempat sampah, pintar TPS yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Di acara debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Saiburai Jua 2020. Kita sudah melalui dua segmen. Kita sekarang menuju ke segmen yang ketiga. Di mana segmen ini adalah kita membahas isu-isu aktual yang terjadi di Saiburai Jua, mulai dari pemerintahan, pembangunan, ekonomi, infrastruktur dan pariwisata. Waktu yang diberikan untuk Bapak-bapak menjawab pertanyaan yang ada di amplop di depan adalah 2 menit. Sekarang saya minta perwakilan satu persatu dari masing-masing pasangan calon untuk mengambil bola yang ada di depan. Baik, satu, nomor dua, nomor tiga, satu saja, satu perwakilan saja. Baik, boleh. Ambil, berikan ke saya. Yang pertama nomor satu dulu. Nomor satu, amplop nomor empat. Saya catat. Nomor 3,
amplop nomor 3. Nomor 2 amplop nomor 1. Oke. Baik, sekarang ini momentum saya akan bertanya ke paslon nomor 3 terlebih dahulu. Saya ambil ya. Amplop nomor 3 untuk pasangan calon nomor urut 3. Sudah siap? Oke. Didengarkan baik-baik pertanyaannya paslon nomor urut 3. Sabu Raijua dikategorikan daerah miskin dan perlu mengejar ketertinggalan. Jumlah penduduk miskin di tahun 2018 sebesar 28.880 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 29.490. Sabu Raijua juga tergolong Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kupang sehingga harus mengejar ketertinggalan. Di pihak lain juga memiliki potensi untuk dikelola dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi Sabu Raijua masih miskin. Pertanyaannya, apa yang salah? Siapa yang salah? Serta kebijakan seperti apa yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan percepatan pembangunan di Sabu Raijua? Waktu Anda 2 menit. Jelas? Dimulai dari sekarang. Terima kasih, Mbak Caca. Dengan kesadaran bahwa saya sebagai anak asli Sabu Raijua, saya sangat memahami karakter daerah ini. Itu yang pertama. Bahwa dengan memahami karakter daerah ini, kami tahu apa yang mau kami lakukan. Oleh karena itu, kondisi Sabu Raijua yang sangat banyak yang mengalami kekurangan yang perlu dibenahi, baik itu berbagai sektor, maka kami akan melakukan segala sesuatu yang ada kaitannya yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah dari Kabupaten Sabu Raijua dan juga segera membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan yang layak dan pasti buat rakyatnya, kira-kira begitu. Seorang bupati harus bisa memastikan bahwa dia tidak boleh lalai di dalam melakukan atau mencari-cari sumber pendapatan yang ada di daerah ini. Karena kami mengusung Sabu Hebat, Bangkit dan Bermartabat itu, karena ada begitu banyak potensi yang ada di daerah ini yang bisa diolah, yang dipercayai dan diyakini oleh bupatinya bahwa ini bisa dieksploitasi untuk meningkatkan PAD buat daerahnya. Karena dengan PAD tinggi, PAD di mana-mana yang dicari dari industri-industri yang saya maksudkan tadi sebagai bagian atau yang menjadi breakdown daripada visi kami yang pertama bahwa Sabu Hebat tadi itu, maka dia akan bisa membeli yang namanya program di bidang pendidikan, program di bidang kesehatan habis terbeli, dan begitu juga dengan infrastruktur. Ketika infrastruktur tidak ada, kita jangan berpikir terhadap apa yang menjadi uang yang ada di kantong orang. Pusat juga Bapak Jokowi berpikir tentang 500 kabupaten di Indonesia ini. Berpikir soal 33 provinsi yang ada di Indonesia ini. Bagaimana dengan Sabu? Dia jauh daerah perbatasan. Oleh karena itu, Bupati harus mampu berpikir bagaimana mengolah apa yang menjadi potensi di daerahnya. Untuk apa? Mencari PAD. Dengan PAD banyak, maka dia bisa mengeksekusi program-program itu. Termasuk infrastruktur dan termasuk menumbuhkan pendapatan buat masyarakatnya dan bisa menjadi hidup sejahtera. Itulah yang kami maksudkan dengan Sabu Bermartabat dengan segala program. Waktu habis. Terima kasih. Kemudian saya mengambil amplop untuk pasangan calon nomor urut 1 selanjutnya. Amplop nomor 4 betul ya? Oke. Nomor 4 amplopnya. Saya buka. Baik. Pasangan calon nomor urut 1, sektor pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua memiliki banyak potensi. Secara konseptual, pariwisata tidak hanya sebatas kedatangan wisatawan ke suatu daerah atau sekedar keluar masuk wisatawan tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pariwisata itu idealnya harus mampu menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Pertanyaannya, langkah apa yang Bapak lakukan dalam upaya meningkatkan pariwisata Sabu Raijua sekaligus memberikan manfaat dari sisi ekonomi untuk masyarakat sekitar atau yang disebut sebagai trickle down effect? Sudah cukup jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih.
Bicara tentang pariwisata, kita bicara tentang kebanyakan orang harus datang ke Saburejwa. Persiapan-persiapan untuk meningkatkan pariwisata di Saburejwa sudah kita siapkan. Sementara, kebetulan saya petahana, kami sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, kita bangun di bidang pariwisata. Oleh karena itu, kita berpikir bahwa bicara tentang pariwisata tidak bicara saja tentang orang banyak datang, tetapi bagaimana mereka datang kemudian memberikan pengaruh untuk menetes ke bawah. Pengaruh itu akan kita dapati manakala nanti kita harus mempersiapkan seluruh masyarakat Saburejwa untuk bisa menerima wisatawan-wisatawan yang datang di Saburejwa. Caranya bagaimana? Kita siapkan di bidang segala bidang, yaitu masyarakat. Kalau masyarakat kalau pariwisata datang, tentu kita menyiapkan diri untuk menerima mereka dengan menyiapkan makan minum dan lain sebagainya, termasuk penginapan. Ini yang harus mendorong kepada masyarakat untuk supaya masyarakat cepat melakukan tindakan-tindakan menerima wisatawan dengan baik. Nah, langkah-langkah ini harus kita dorong, baik itu secara langsung dengan masyarakat maupun masyarakat lainnya berupa investor-investor yang bisa kita ajak, yang mau datang untuk membangun di Kabupaten Saburejwa. Hal-hal lain yang perlu kita dorong adalah bagaimana membangun kebersamaan, kolaborasi dengan masyarakat Saburejwa diaspora. Ini yang harus kita dorong. Disitulah yang mengikat dengan visi daripada kami, yaitu Saburejwa yang bersatu, maju dan bermartabat. Bersatu artinya bahwa seluruh komponen masyarakat, tidak saja Sabu, orang Sabu yang ada di Saburejwa, tetapi orang Sabu yang ada di luar Saburejwa, yaitu masyarakat Saburejwa yang diaspora. Demikian juga seluruh komponen masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di Saburejwa maupun yang di luar Saburejwa, terus dorong untuk supaya waktu habis. Terima kasih. Sekian. Baik, sekarang saya ambil amplop untuk pasangan calon nomor urut 2, amplop nomor 1. Benar ya? Amplop nomor 1. Pasangan calon nomor urut 2. Semua pasangan calon bupati dan wakil bupati mengangkat birokrasi sebagai ujung tombak yang turut menyumbang kinerja pemerintahan yang pada akhirnya dapat mensolusikan berbagai persoalan publik. Birokrasi juga sebenarnya tidak hanya sebagai solusi, tetapi sebagai problem sehingga membutuhkan sebuah reformasi. Pertanyaannya, apa yang akan Anda reformasi untuk meningkatkan kapasitas birokrasi yang tentu berkaitan dengan pola rekrutmen, mutasi, promosi birokrasi, pelelangan jabatan, serta solusi yang turut menyumbang kinerja pemerintahan, tapi sering menjadi problem ketika tidak dilakukan secara fair? Jelas? Jelas. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan itu. Sebagai calon bupati Saburejwa, kalau kita dipercayakan untuk pimpin Saburejwa, kami pertama harus evaluasi ya, SDM Saburejwa. Kemudian kami akan tempatkan the right man in the right place. Bukan karena kedekatan atau KKN dengan pejabat atau dengan tim sukses, tapi kita akan kerja secara profesional. Mana yang terbaik ya, mampu melakukan yang terbaik untuk jabatannya. Yang berikut, kita juga akan evaluasi setiap jabatan-jabatan yang kosong, yang tidak dimiliki oleh SDM yang ada di Saburejwa. Kita akan buat pelatihan atau keterampilan-keterampilan yang bisa memimpin jabatan tersebut. Dan setiap jabatan yang akan kami berikan, kami akan evaluasi setiap 3 bulan supaya setiap pekerjaan mampu melakukan, setiap pegawai mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Masalah-masalah apa yang dihadapi semua diatur oleh bupati. Terima kasih. Baik, saya kira kalau apartur negara itu juga mesin di dalam birokrasi untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu kapasitas mereka harus juga kita tingkatkan. Kami akan berikan kesempatan kepada mereka pejabat struktural untuk mengikuti pendidikan penjenjangan, itu yang paling penting, pendidikan fungsional dan juga pendidikan teknis lainnya.
Juga kesejahteraan PNS juga perlu kita perhatikan karena mereka adalah motor yang menggerakkan pembangunan di daerah ini. Kesejahteraannya pasti kami akan koordinasi dengan Dewan. Kalau memang kapasitas keuangan kita cukup, juga kita harus memperhatikan mereka. Tentang penempatan saya kira juga kita lihat track record mereka dan juga melihat. Waktu habis, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon. Makin siang, makin tajam pertanyaannya, makin menggigit. Kita sesaat lagi akan menuju ke segmen berikutnya di mana kita akan membahas mengenai hukum, HAM, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan usai jeda berikut. Saya Peter, masyarakat Sabore Jua. Saya Nurmelia Luji, masyarakat Sabore Jua. Saya Faiz Abdullah, masyarakat Sabore Jua. Mengajak bapak mama, kakak, adik, saudara semua untuk mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Sabore Jua dengan cara datang ke TPS 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS gunakan hak pilihmu. KPU Jaya. Ina ama aa ari henao heke boko. Henge tagaheo buru henguru due tau due taba due nguru mai di majila love harile. La TPS do era parae pakowadi natu talapide hedou mone pereda natu tababu hilukolodi do habu natu lemib otau do tadaene. Golput bukan solusi. Ayo memilih. Hey, kembali lagi di acara debat terbuka pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sabore Jua tahun 2020. Tepuk tangan yang meriah. Kita sudah sampai ke segmen yang 4. Dengan pola yang sama, masing-masing perwakilan akan mengambil bola yang ada di depan yang berisi pertanyaan dengan nomor. Baik, masing-masing perwakilan. Saya akan catat. Baik, nomor 2 dulu ya. Nomor berapa tunjukkan? Tempat cuci tangan dan sabun. Nomor urut 2, nomor 4 ya. Alat pengukur suhu tubuh. Nomor urut 2, nomor 4. Baik. Baju khas. Nomor urut 3. Disinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 30. Nomor 1. Derajat Celcius. Sekarang nomor urut 1. Khusus. Tempat sampah. Tinta tetes yang akan diteteskan. Nomor 3. Baik. Sekarang saya akan ngambil yang pertama, yakni untuk pasangan calon nomor urut 1 yang akan menjawab. Saya ambil amplop nomor 3, betul ya? Baik, nomor 3. Pasangan calon nomor urut 1, sesuai data statistik pada tahun 2019, wilayah Kabupaten Sabore Jua mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih akibat minimnya curah hujan. Pertanyaannya, langkah penanganan seperti apa yang Bapak lakukan jika menghadapi kondisi ini, mengingat Sabore Jua hanya memiliki 2 bulan fase hujan dan selebihnya adalah musim panas atau kemarau. Sudah jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Sabore Jua memang memiliki kekeringan yang cukup panjang. Fase hujannya sekitar 2 bulan saja.
ini semua sudah given. Tidak bisa kita pungkiri itu dan tidak bisa kita lawan. Tetapi kebijakan yang harus kita ambil untuk menangani persoalan-persoalan kekeringan ini harus kita ambil langkah demi langkah sesuai dengan kondisi yang ada. Langkah pertama yang harus kita ambil dalam jangka pendek adalah bagaimana kita menyediakan air bersih untuk masyarakat. Karena pelayanan air bersih adalah pelayanan sivil yang harus pemerintah lakukan setiap saat. Selanjutnya bahwa untuk langkah itu kami pemerintah akan menyiapkan anggaran dana untuk memberikan pelayanan air bersih berupa pelayanan air tangki dan seterusnya kepada seluruh masyarakat. Kenapa kepada seluruh masyarakat? Oleh karena setiap saat dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan itu ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menumpuk atau yang menghadirkan banyak orang, maka di situ potensi untuk persoalan sosial akan muncul. Dengan demikian maka itu harus kita lakukan pelayanan untuk makan, minum dan lain sebagainya perlu air bersih. Kemudian berikut jangka panjang, kita harus menyiapkan embung-embung yang harus memberikan pelayanan menahan dan menanam air hujan untuk kita siapkan sebagai cadangan air tanah. Kenapa demikian? Karena memang hujan sangat kecil. Kita mengharapkan agar hujan yang turun itu tidak boleh sampai ke laut, tapi kita tahan sampai di perut bumi dan dia bersresap di perut bumi menjadi cadangan air tanah. Ini yang harus kita lakukan dan akan kita siapkan seluruh anggaran. Pengalaman kami bahwa ini harus kita bersama dengan DPRD untuk bisa memahami bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan. Terima kasih. Waktu habis. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya ke pasangan calon nomor urut 2, saya akan ambil amplop nomor 4, benar ya? Betul. Baik. Pasangan calon nomor urut 2, strategi apa yang Bapak akan tempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kerap dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Saburai Jua, diantaranya mengenai pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, Provinsi NTT secara khusus Saburai Jua. Meskipun Saburai Jua memang saat ini tercatat sebagai kabupaten yang zero COVID-19, tapi bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk mempertahankan itu dan jangan sampai ada satupun masyarakat Saburai Jua yang positif COVID-19. Jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Anggaran untuk penanganan virus corona APBD 2020 itu kalau tidak salah 104 miliar dalam APBD. Tapi tidak semuanya dilakukan. Hanya sebagian kecil yang baru dilakukan, yaitu hanya 14 miliar. Tapi dari dana-dana itu, kami juga tidak tahu kenapa Bapak Bupati sekarang tidak menggunakan dana itu. Tapi kami kalau dipercayakan untuk pimpin Saburai Jua untuk mengatasi COVID ini, yaitu kami akan gunakan dana itu untuk membeli tes, rapid test, kemudian kami akan mengadakan laboratorium, meningkatkan laboratorium, fasilitas laboratorium di rumah sakit daerah sini untuk supaya setiap travel atau perjalanan dari Saburai Jua, masyarakat Saburai Jua bisa diberikan secara free, secara gratis, tidak perlu dibayar. Kemudian kita juga akan mengatasi itu dengan membuat regulasi penegak hukum untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Ya, kita tetap berkoordinasi atau mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat supaya kita mengurangi kerumunan massa sehingga mencegah juga arus transportasi dari luar dan dari dalam daerah juga perlu kita tertibkan sehingga paling tidak kita menghimbau dan kita meminta mereka supaya protokol kesehatan benar-benar dijaga dan saya kira kalau ini kita jaga pasti daerah kita tetap aman dan Saburai Jua tetap daerah hijau. Itu yang kami
akan lakukan nanti. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Baik, sekarang saya akan menuju ke pasangan calon nomor 3. Amplopnya nomor 1, betul ya? Baik, saya ambil nomor 1. Pasangan calon nomor urut 3. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mencatat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Saburai Jua masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi NTT. Salah satu faktor yang menjadi acuan adalah minimnya akses mendapatkan pengetahuan atau pendidikan. Pertanyaannya, apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat Saburai Jua khususnya pada sektor perguruan tinggi sehingga masyarakat Saburai Jua tidak perlu bersekolah di luar kabupaten? Jelas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. HDI Sabu 56,66 poin kalau saya tadi salah ingat. Ini ada kaitannya dengan tidak tereksekusinya seluruh program-program yang berbasis masyarakat. Apakah itu kesehatan, pendidikan, dan bahkan pendidikan. Ini ada kaitannya dengan people-based development program yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, bahwa untuk meningkatkan HDI kita adalah memang harus mencari sumber pendapatan supaya bisa mengeksekusi seluruh program sehingga bisa menaikkan human development index Saburai Jua yang memang dia merupakan kabupaten yang terpuruk terakhir di NTT ketika dirilis sesuai dengan yang ada data BPS tahun 2019. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bahwa ada prestasi luar biasa yang pernah juga terjadi di Saburai Jua ketika dia ada melonjak dari 1, menjadi 5,6. Ini potensi yang harus kita lihat. Oleh karena itu ke depan kita akan melakukan perbaikan seluruh infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga apa yang menjadi target kita untuk HDI kita tetap diperhatikan itu bisa terjadi. Mungkin Pak Hegi tambahkan. Lama bersekolah warga Saburai Jua hanya 6 tahun atau tamat SD. Ini yang harus kami pacu. Kami menyediakan misi untuk mempersiapkan aksara Saburai Jua yang pernah ada agar mampu menjadikan lembaga di Saburai Jua yang akan menyerap calon siswa. Sehingga lama bersekolah kita akan upayakan menjadi 13 tahun, artinya cukup tamat D3 1 tahun. Tapi kalau politani ditingkatkan untuk D2 bahkan D3, lagi dikaji untuk dibangun ke Saburai Jua karena saat ini sedang stagnan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, keren ya. Ini debat paling menarik untuk Saburai Jua. Mereka luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kita sudah visi misi, pendalaman visi misi, 2 segmen isu-isu aktual sudah dilahap habis oleh seluruh masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi mereka akan saling bertanya, saling berdebat, beradu argumentasi. Usai jeda berikut. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen yang disediakan ke TPS, dan sarung plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas ke TPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, disinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Thank you.
profil calon bupati Kabupaten Sabure Jua paket 2M Mabala dan Mahoro. Nama Dr. Anus Nikodimus Endrihi Heke MSI. Tempat tanggal lahir Kupang 14 November 1962. Pendidikan terakhir strata 2 Universitas Pajajaran Bandung. Alamat Desa Eilode RT 2 RW 1 Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua. Profil calon wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua paket 2M Mabala dan Mahoro. Nama Yohanes Ulikale AMD. Tempat tanggal lahir Sabu 15 Mei 1979. Pendidikan terakhir Diploma 3 Politeknik Undana. Alamat Jalan Damai RT 31 RW 7 Kelurahan Oibufu Kecamatan Oibobo Kota Kupang. Profil calon bupati Kabupaten Sabu Raijua paket IRAI. Nama Dr. Anus Orian Peri Mukore. Tempat tanggal lahir Kupang 7 Oktober 1964. Pendidikan terakhir strata 1 Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Administrasi. Alamat Kelurahan Mumbaun Sabu RT 3 RW 1 Kecamatan Alak Kota Kupang. Profil calon wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua paket IRAI. Nama Insinyur Tobias Uli MSI. Tempat tanggal lahir Sabu 7 Juli 1960. Pendidikan terakhir Magister Sains Universitas Nusa Cendana. Alamat Lingkungan Kampung Baru RT 24 RW 9 Kelurahan Penfui Kecamatan Maulava Kota Kupang. Kabupaten Sabu Raijua paket TRP Hegi. Nama Insinyur Taken Irianto Rajapono MSI. Tempat tanggal lahir Kupang 14 Agustus 1963. Pendidikan terakhir strata 2 Universitas Satya Wacana Salatiga. Alamat Tuak Daun Merah RT 25 RW 7 Kecamatan Oibobo Kota Kupang. Profil calon wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua paket TRP Hegi. Nama Herman Hegi Rajahaba. Tempat tanggal lahir Kupang 8 Maret 1966. Pendidikan terakhir strata 1 Universitas Nusa Cendana Kupang. Alamat Kelurahan Meba RT 11 RW 6 Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Masyarakat Sabu Raijua. Saya Nur Melia Luji, masyarakat Sabu Raijua. Saya Faiz Abdullah, masyarakat Sabu Raijua. Mengajak bapak mama, kakak, adik, ibu, saudara semua untuk mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua dengan cara datang ke TPS 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS gunakan hak pilihmu. KPU Jaya. Ama aa ari henao heke oko henge tagaheo buru henguru due tau due taba due nguru mai di majila love harile la TPS do era parae pakowadi natu talapide hedou mone pereda natu tababu hilukolo di do habu natu lemi botou do tadaine golput bukan solusi. Ayo memilih. Oleh putih jiwa, jiwa anda manula.
2020. Ingat ya, 9 Desember. Jangan lupa. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen catatan ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, disinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen catatan ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, disinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Profil calon bupati Kabupaten Saburai Jua paket 2M Mabala dan Mahoro. Nama Dr. Anus Nikodemus Enrihi Heke MSI. Tempat tanggal lahir Kupang 14 November 1962. Pendidikan terakhir strata 2 Universitas Pajajaran Bandung. Alamat Desa Eilode RT 2 RW 1 Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Saburai Jua. Profil calon wakil bupati Kabupaten Saburai Jua paket 2M Mabala dan Mahoro. Nama Yohanes Ulikale AMD. Tempat tanggal lahir Sabu 15 Mei 1979. Pendidikan terakhir Diploma 3 Politeknik Undana.
Alamat Jalan Damai, RT 31 RW 7, Kelurahan Oibufu, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Profil calon Bupati Kabupaten Saburai Jua, paket IRAI. Nama Dr. Anus Orian Peri Wukore. Tempat tanggal lahir Kupang, 7 Oktober 1964. Pendidikan terakhir strata 1 Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Administrasi. Alamat Kelurahan Mumbaun Sabu, RT 3 RW 1, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Profil calon wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua, paket IRAI. Nama Insinyur Tobias Uli MSI. Tempat tanggal lahir Sabu, 7 Juli 1960. Pendidikan terakhir Magister Sains Universitas Nusa Cendana. Alamat Lingkungan Kampung Baru, RT 24 RW 9 Kelurahan Penpui, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Kabupaten Saburai Jua, paket TRP Hegi. Nama Insinyur Taken Irianto Rajapono MSI. Tempat tanggal lahir Kupang, 14 Agustus 1963. Pendidikan terakhir strata 2 Universitas Satya Wacana Salatiga. Alamat Tuak Daun Merah, RT 25 RW 7 Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Profil calon wakil bupati Kabupaten Saburai Jua, paket TRP Hegi. Nama Herman Hegi Rajahaba. Tempat tanggal lahir Kupang, 8 Maret 1966. Pendidikan terakhir strata 1 Universitas Nusa Cendana Kupang. Alamat Kelurahan Meba, RT 11 RW 6 Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua. Selamat datang kembali di acara pemilihan atau mungkin juga debat pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua 2020. Kita sudah sampai di segmen yang kelima, di mana segmen ini masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, dijawab dan kemudian ditanggapi kembali oleh penanya. Tapi sebelumnya, untuk meningkatkan rasa semangat kita di siang hari ini, saya ingin mendengarkan yel-yel terlebih dahulu. Sudah siap ini pasangan calon masing-masing? 1, 2, dan 3 siap? Siap! Oke, sekarang saya mau dengar yel-yel dari pasangan calon nomor urut 1. Nomor urut? Benar! Nomor urut? Benar! Nomor berapa? Benar! Nomor 1! Nomor berapa? Nomor 1! Nomor berapa? Nomor 1! Selamat, Uri. Selamat. Tepuk tangan ya, Uri ya.
Waduh. Sekarang saya mau dengar yel-yel dari pasangan calon nomor urut 2. Yai! Menang! Menang! Makmur! Apa ini kau? Bupati! Apa Tommy? Wakil! Tanggal 9 Desember! Tanggal 9 Desember! Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Sekarang saya mau dengar yel-yel dari pasangan calon nomor urut 3. Silakan. Berdiri. Terbaik. Terima kasih. Luar biasa, penuh ini ruangannya. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan juga tim sukses sudah hadir di sini. Oke, kita masuk di segmen yang kelima. Bapak-bapak, di segmen yang kelima ini merupakan segmen di mana merupakan segmen berdebat tapi dalam tataran adu argumentasi positif. Waktu yang bertanya selama 1,5 menit, penunjuk ada di depan. Waktu menjawab 2 menit. Waktu ditanggapi oleh penanya 1,5 menit. Jelas ya? Bertanya 1,5, dijawab 2 menit, ditanggapi lagi oleh penanya 1,5. Boleh diwakilkan. Calon bupati atau wakil bupati nanti akan memaksimalkan waktu yang diberikan. Dan di segmen kelima ini yang pertama kali saya persilahkan untuk bertanya adalah pasangan calon nomor urut 2. Yang saya persilahkan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Sekarang saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. Paslon 2 waktu bertanya selama 1,5 menit. Kita keluarkan dulu waktunya 1,5 menit. Baik, sebentar. Sudah siap pertanyaannya? Sudah siap. Baik. Dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan kami sederhana saja. Kami lihat data 2 tahun terakhir ini PAD Saburejua menurun. Dan juga angka-angka kemiskinan meningkat. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kita kaitkan dengan anggaran yang masuk ke Saburejua cukup tiap tahun cukup meningkat. Seharusnya kan dia harus searah dari itu ya. Kami mohon penjelasan dari paket. Ditambahkan boleh, masih ada 59 detik pertanyaannya. Saya ingin tambahkan bahwa sesuai dengan DAK atau DUU Kabupaten Saburejua, sana Bapak hanya minta dana untuk jalan raya 17 miliar, pendidikan 11 miliar, kemudian kesehatan 11 miliar, jadi totalnya 39 miliar. Sedangkan Bapak tahu bahwa masyarakat Saburejua ini butuh air bersih. Kenapa Bapak tidak meminta dana untuk air bersih? Supaya masyarakat Saburejua bisa menikmati air bersih, tidak susah terus. Karena tadi sudah dikatakan bahwa curah hujan di Saburejua ini hanya 1 bulan atau paling lama 2 bulan. Tapi kenapa tidak minta dana untuk air bersih? Terima kasih. Baik, waktu bertanya habis. Paslon 1 menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 2 menit, sudah siap? Baik, dimulai dari sekarang. Pertanyaan pertama tentang daftar 2 tahun terakhir. Bahwa pekerjaan-pekerjaan ya. Oh, PAD menurun kemudian angka kemiskinan. Perlu diketahui bahwa 2 tahun terakhir itu saya memimpin Saburejua itu mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Namun sebelum itu saya mendapat tugas PLT Bupati mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Dalam tahun 2017 sampai 2019 ini persoalan terjadi bukan saja persoalan hukum terhadap bupati definitif, tetapi juga menjadi persoalan bagi pegawai yang ada di Saburejua. Semua pada ketakutan untuk melaksanakan tugas. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan pada tahun-tahun itu mengalami mandek, kemandekan. Kemandekan dalam perencanaan, dalam pelelangan dan lain sebagainya.
Ini yang mengakibatkan dalam perumusan pendapatan asli daerah di oleh badan keuangan daerah itu mengalami pengaruh. Penyusunannya sedemikian, tetapi pada waktu pelaksanaan itu terpengaruh dengan terjadinya tidak terjadinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada pada saat itu. Kemudian angka kemiskinan pada saat itu sebenarnya angka kemiskinan penduduk miskin itu sebenarnya menurun kalau kita baca secara jeli, ya. Pada tahun 2017 itu 31,07% penduduk miskin, sementara 2018 dia turun menjadi 30,83% dan 2019 turun menjadi 30,52%. Kalau kita jeli pandai untuk melihat itu pasti tidak akan mengatakan demikian. Setiap daerah pasti memiliki angka-angka kemiskinan, tetapi untuk Sabure Jua ini untuk penurunan angka kemiskinan itu terjadi waktu sekian habis. Sekian persen. Baik, terima kasih Paslon 1. Sekarang Paslon 2 akan menanggapi jawaban tadi, waktu Anda 1,5 menit. Terima kasih. Tadi dikatakan PAD itu turun karena baru menjabat 1,5 tahun. Jadi selama ini 10 tahun itu Bapak sebagai apa? Tahu kami bahwa Bapak sebagai wakil, saat itu wakil Bupati sampai saat ini juga. Tapi setelah Martin Liratobe ditangkap jadi tahanan, makanya Bapak jadi bupati definitif. Jadi kesalahannya di mana? Mengapa PAD turun terus? Kalau mengatakan itu karena masyarakat takut, berarti masyarakat kalau pegawai takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu untuk meningkatkan PAD, berarti orang-orang tersebut bisa terlibat korupsi, makanya mereka takut. Kalau mereka benar, tidak ada takut, jalan terus. PAD harus ditingkatkan. Kemudian tentang masyarakat tentang miskin, bahwa masyarakat miskin itu sesuai dengan data Biro Statistik. Bukan kami dapat data statistik bahwa 28.000 KK naik menjadi 31%, yaitu abad 30.000 KK masyarakat Sabore Jua miskin. Itu yang akan kita minta, kenapa itu tetap miskin terus. Ditambahkan, mau dihabiskan waktunya, masih ada 14 detik. Ya saya kira itu PLT atau definitif sama saja tugasnya Pak. Ya toh, jangan. Baik. Empat? Ya, jangan berlindung di balik itu. PLT waktu juga habis, sama. Ya. Baik, tidak ada ditanggapi karena bukan itu mekanismenya. Sudah cukup, ini memang momennya dua. Sekarang dua akan bertanya ketiga. Waktu Anda bertanya ke paslon tiga, 1,5 menit. Sudah siap? Split dipersiapkan? Paslon dua bertanya ke paslon tiga. Waktu Anda bertanya 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, dari visi misi dari paket TRP Hegi, kami melihat bahwa ke depan mereka mau bangun industri di Sabore Jua. Ada industri pabrik karung, ada industri ikan kaleng dan lain-lain. Yang kami tanyakan itu sumber dananya dari mana Bapak TRP? Kalau dari DAO misalnya, saya kira ini menggerus uangnya orang miskin ini. Sementara kita masih butuh untuk bidang kesehatan, pendidikan, rumah air bersih dan lain-lain ya. Mungkin ada strategi lain di luar DAO yang akan ditempuh oleh paket TRP Hegi untuk membangun pabrik-pabrik yang ada di sini seperti rencana tadi itu. Mau ditambahkan? Masih ada ya, 49. Saya tambahkan sedikit. Yaitu salah satunya katanya dibuat pabrik ikan kaleng. Pertanyaannya listrik dari mana? Kemudian kaleng produksi di mana? Lalu hasil ikan kaleng jualannya di mana? Lalu harga kos yang akan dibutuhkan untuk bangun pabrik itu bagaimana? Bagaimana cara perhitungan break even point yang akan dilakukan oleh paket nomor 3 sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pabrik ikan kaleng itu tersebut. Karena kalau tidak, pabrik-pabrik ini akan mangkrak seperti caranya urus air kemasan. Ya, itu sudah terjadi. Bagi waktu habis. Ya, sekarang paslon 3 menjawab, sudah siap? Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih paslon 2 dan Pak Caca, selamat siang. Dasar kami berpikir untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi adalah PAD. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa paket TRP Hegi
justru mendorong industri-industri. Karena ketika kami ingin untuk melakukan percepatan pemerataan ekonomi, maka yang dilakukan adalah mendorong industri di bidang manufaktur. Jadi ada pertanian, ada kemaritiman, dan juga industri manufaktur. Saya pikir pasti akan menjadi pertanyaan besar memang di paket nomor 2, karena saya tidak melihat dalam visi misi Bapak mereka sejauh mana getol atau kemauan untuk mendorong pendapatan daerah ini dari sektor-sektor industri, sehingga mungkin juga tidak terbayangkan kalau membangun pabrik sebesar pabrik ikan kaleng yang saya akan bangun di Sabre juga, yang dia akan justru menjadi apa efek domino terhadap menumbuhkan lapangan pekerjaan buat seluruh rakyat Sabu. Dan itu sangat tergantung apabila sejauh mana seorang bupati mampu menjual produk-produk yang harus dihasilkan dari daerahnya. Makanya di mana-mana saya sudah ngomong, saya tidak akan mampu dan saya tidak akan malu kalau dibilang sebagai seorang bupati yang menjual ikan di mana-mana, asal rakyat saya dapat pekerjaan di Sabur juga. Saya harus bisa memastikan bahwa ketika saya tidur, mereka ada dapat pekerjaan. Kenapa? Ketika pabrik itu ada, maka efek domino, seluruh rakyat akan mensuplai bumbu-bumbu yang harus dibutuhkan oleh daerah itu. Paket nomor 2 mungkin bayangkan, ketika pabrik itu berdiri, ada berapa jenis komoditi yang harus disuplai di situ. Dan saya minta, komoditi-komoditi itu harus disuplai oleh orang Sabu asli sendiri. Pasti ada tomat, pasti ada wohili, pasti ada ini bumbu, ada semacam-macam yang harus disuplai sebagai sumber pendapatan buat daerahnya, sebagai sumber pekerjaan buat petaninya. Dan itu akan dilakukan oleh bupati untuk dijual kemana-mana. Mungkin Pak Hidup bisa tambah. Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Sekarang paslon 2 menanggapi, waktu Anda 1,5 menit. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari paslon nomor 3 bahwa itu untuk menambah jumlah pendapatan atau jumlah pekerjaan, lapangan pekerjaan di Sabura juga. Tapi kita sudah punya pengalaman bahwa banyak pabrik-pabrik yang sudah dibangun, yaitu ada pabrik rumput laut, ya, pabrik pabrik air kemasan, tapi itu mangkrak, ya, itu tidak jadi, ya, itu hanya merupakan janji-janji yang langit di atas langit, ya, yang menyenangkan masyarakat, tapi sebenarnya tidak ada itu, tidak mendarat. Masyarakat butuh air bersih, bukan butuh pabrik. Masyarakat butuh sekarang air bersih, ya, BBM langka, kemudian lapangan kerjaan, maksudnya orang-orang yang bekerja di bidang pabrik itu harus profesional. Bagaimana? Si SDM-nya kacau, SDM-nya menurun, ya, terburuk di NTT. Bagaimana? Kita harus melihat masalah itu dulu, baru kita analisa, kemudian kita buat planning bagaimana membangun daerah ini. Iya, yang dijawab tadi itu juga tidak menjawab apa yang saya tanyakan tadi itu. Saya bilang ini sumber dananya dari mana? Kalau dari DAO berarti membebani. Waktu habis. Orang. Baik, tepuk tangan yang meriah. Wah, paslon 2 sudah bertanya, dijawab dan ditanggapi. Sekarang waktunya paslon 3. Dengan metode yang sama, sekarang paslon 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Sudah siap pertanyaannya? Waktu Anda bertanya selama 1,5 menit. Terima kasih, Bapak Paket 2M, Bapak Mabala, Paket 1. Sebenarnya pertanyaan saya mirip sebenarnya dengan yang disampaikan paslon nomor 2, itu kaitan dengan HDI. Ya, artinya ketika seluruh program yang kaitan dengan ekonomi, pertanian, pendidikan dan kesehatan tereksekusi secara baik, maka HDI kita tidak seperti ini. Punya pengalaman bahwa terjadi lompatan yang begitu tinggi dari 1, menjadi 56,66 sekarang ini. Walaupun dia adalah buntut, dia adalah terpuruk paling rendah dari seluruh kabupaten NTT. Nah, kira-kira ada apa yang salah kira-kira, Bang? Apakah ini tidak bisa mengeksekusi seluruh program yang bisa membeli seluruh program-program yang ada kaitan dengan yang dilakukan dan berbasis masyarakat, kira-kira begitu. Mungkin Bapak Bupati bisa, Bapak Paket 1 bisa menjelaskan kepada kami supaya seluruh rakyat saya berjuang
bisa memahami bahwa IPM kita rendah, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Cukup? Baik, sambil kita tunggu waktunya, sudah siap dengan jawabannya? Pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab dengan waktu 2 menit. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bicara tentang IPM, bicara tentang ada kaitan dengan seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sabure juga. Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa itu akan berpengaruh dari kinerja seorang pemimpin dan kinerja para aparat. Tadi saya katakan tidak menghindar diri dari persoalan yang ada. Persoalan yang muncul, semua tidak pernah tahu tentang kondisi Sabu pada saat 2017 sampai dengan 2019. Bukan menghindar dari persoalan yang ada. Tetapi stagnan yang terjadi itu seluruh pegawai itu dia merasa tidak nyaman. Dan pada saat satu tahun pertama itu kita harus berupaya untuk memberikan pembimbingan kepada mereka sampai pada saat kita meminta kepada provinsi untuk menanggulangi persoalan yang ada di Saburejo. Pada saat itu zamannya Bapak Gubernur Leburaya, gitu. Kemudian itu semua karena persoalan yang tidak bisa diselesaikan termasuk pembangunan yang tidak bisa berjalan dengan baik, maka berpengaruh terhadap PAD tadi. Berpengaruh terhadap pendapatan, dan jika pendapatan itu berpengaruh, maka terus akan berpengaruh kepada apa yang akan kita kerjakan tahun berikutnya. Ini persoalan yang tidak pernah orang tahu, tidak pernah orang tahu. Kemudian yang berikut, bahwa apa yang terjadi itu, kami mencoba untuk terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada kepegawaian, sehingga mereka mau pada tahun 2019 semuanya berjalan dengan baik, sehingga pada saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab itu, akhirnya 2019 sampai dengan 2020 ini bisa berjalan dengan baik. 2019 kami coba mendata kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang ada. Tadi saya dengar ada pertanyaan yang tidak memahami betul tentang bagaimana penataan kepegawaian itu di saat kami berkedudukan sebagai PLT dan berkedudukan sebagai wakil bupati. Kewenangan itu terbatas. Kewenangan full ada pada saat waktu menjadi habis. Bupati Sabure. Baik, terima kasih. Sekarang paslon 3 menanggapi jawaban tadi, waktu Anda 1,5 menit. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh paket 01. Apapun alasannya tidak bermaksud untuk apa-apa, tetapi yang pasti bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah terukur ketika kami harus mendapatkan data pada saat laporan keterangan pertanggungjawaban. Bahwa terjadi penurunan PAD yang sudah memuncak ketika tahun 2016 diperoleh Sabore Jua dari 47 miliar kalau saya tidak salah ingat menjadi tinggal 31 miliar. Dan ini pun saya kurang tahu apakah posisi hari ini dia seperti apa. Saya khawatir kalau daerah ini terpuruk. Oleh karena itu kami mengusung Sabo Hebat Bangkit dan Bermartabat untuk keluar dari keterpurukan itu. Oleh karena itu dengan posisi hari ini dengan tinggal 1-2 bulan lagi, apakah 31 itu masih aman atau dia justru turun? Yang membuat daerah ini dia terpuruk dan akan kembali menjadi underbow Kabupaten Kupang. Mungkin saja, itu barangkali. Sehingga mungkin yang perlu diperhatikan adalah harus selalu melihat, jangan berpikir tentang apa yang ada di kantor orang di Jakarta. Atau jangan berpikir tentang apa yang ada di kantor orang di provinsi. Betul bahwa tanpa Sabu bukan Indonesia, tanpa Sabu bukan NTT. Karena kita punya hak untuk ambil kue kita ke sini gitu. Tetapi yang harus dicari adalah PAD kita. Supaya seluruh program-program itu bisa tereksekusi dengan baik karena PAD dan membuat HDI kita meningkat. Karena pernah punya pengalaman ketika dia berdiri PAD hanya 320 juta, dia naik menjadi 47M. HDI kita 1, dia naik menjadi 66 saat ini. Walaupun dia terpuruk sesuai dengan rilis. Waktu habis. Baik. Sekarang paslon 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1,5 menit, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Prof, paket nomor 2. Saya, walaupun tidak detail tadi disampaikan tentang visi misi, tetapi Bapak menyampaikan bahwa ada juga 10 industri mau dibangun di Sabure Jua. Ada macam-macam, saya tidak bisa menguraikan itu karena itu adalah program Bapak dalam kaitan barangkali apakah itu yang dimaksudkan dengan mendorong PAD seperti yang saya mau buat. Karena kalau saya tadi adalah bagaimana saya menciptakan PAD dengan meluruskan seluruh yang belum tereksekusi dengan baik untuk justru menghadirkan PAD, karena ada bukti dari situ.
Dengan meluruskan 121 hektar lahan garam saja dikembalikan, maka akan ada 400-an tenaga kerja yang hilang piring nasinya karena dia hilang pekerjaan. Dia akan menghasilkan uang sampai dengan 170 miliar dalam satu tahun. Karena ketika satu hektar lahan garam dia tereksekusi dengan baik dalam satu tahun, dia bisa menghasilkan uang 171 miliar per tahun. Nah, kalau Bapak juga membangun industri yang sama dengan saya, minta maaf saya tidak mengatakan bahwa Bapak ikut itu, tetapi yang saya mau pertanyakan adalah, sejauh mana Bapak memandang melihat bahwa SDM Sabu ini siap untuk menanti industri yang Bapak maksud, yang Bapak tanya saya juga tadi itu. Sejauh mana persiapan Bapak dalam kaitan dengan persiapan industri-industri itu tadi. Jadi ada industri pertanian. Waktu agar... habis. Baik, pasangan calon nomor 2 Anda menjawab dengan waktu 2 menit. Sudah siap? Sudah. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi menyangkut masalah PAD, kemudian masalah apakah masyarakat Sabu Rajo sudah siap. Sebenarnya program kami ada 10 bidang industri yang akan kami bangun berdasarkan kepada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sabu Rajo sendiri. Jadi industri-industri yang akan kami bangun itu bukan datang dari luar, bukan ikan yang kaleng, yaitu yang membuat Sabu Rajo, masyarakat Sabu Rajo tidak bisa mengerjakan, tapi berdasarkan pada apa kearifan lokal masyarakat. Misalnya tenun ikat, kita akan buat tenun ikat supaya pendapatan masyarakat Sabu Rajo meningkat. Hopi hau, ya hopi hau atau sopi hau, kita akan tingkatkan itu supaya apa pendapatan masyarakat Sabu Rajo bisa meningkat. Kemudian cuka, kita akan buat supaya orang bisa buat cuka kemudian dijual ke koperasi dan koperasi akan membelinya. Kemudian apalagi kapahuru, apa yang dibuat dari tempurung kelapa, itu orang Sabu semua bisa, bukan apa potensi dari luar negeri. Sorry, masyarakat Sabu Rajo tidak perlu berpendidikan tinggi, tetapi karena budaya atau karena kebiasaan yang sudah dilakukan, makanya kita angkat. Kita akan buat secara profesional menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Baik, ada juga kerajinan lain seperti anyaman, juga ada pandi besi. Ini yang kita kembangkan ke depan ini, sehingga masyarakat kita yang punya keterampilan itu bisa mendapatkan ada pendapatan atau dapat uang, tapi mereka menjual produk itu nanti pemerintah yang mengatur pemasarannya. Jadi mereka tidak jinjing kemana-mana, jalan kemana menjual itu, tapi langsung pemerintah yang akan mengcover hasil. Waktu habis. Baik, paslon 3 menanggapi, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Paket nomor 2. Kalau itu jawabannya, maka saya tidak pernah melihat sejauh mana daya dongkrak leverage ratio dari produk-produk yang Bapak maksudkan untuk mendongkrak PAD. Sejauh mana kekuatan itu mendongkrak PAD? Apakah dengan kapahuru, apakah dengan produk-produknya tadi bisa membiayai sumber PAD yang besar untuk mengeksekusi produk-produk lain yang nanti akan bermuara pada tingginya HDI Sabu Rajo. Itu harus dipikirkan. Jadi tidak hanya sekedar misalnya ya kotong bawa kerop, oh jual di sini misalnya, tidak mungkin. Kita bawa misalnya yang tidak cepat menghasilkan, yang tidak bisa mendongkrak leverage ratio-nya sejauh apa kira-kira itu. Sehingga yang harus dilakukan barangkali adalah memilih komoditi atau industri atau jenis mana yang kira-kira ketika dibikin kuat, PAD kita besar kira-kira itu. Karena dengan PAD besar maka semuanya bisa tereksekusi dengan baik. Seluruh program, seluruh bidang bisa terbeli dengan baik kira-kira. Asal PAD-nya. Sehingga tugas bupati seperti yang ada di Sabu sebagai daerah otonomi baru adalah mencari PAD. Dia harus punya kemampuan untuk melihat apa yang menjadi sidik jari Tuhan yang ada di bumi Sabu ini untuk bisa dieksplorir menjadi sumber PAD dan sumber pendapatan buat rakyatnya, supaya seorang bupati bisa memastikan bahwa dia tidak sedang tidur, dia tidak sedang lapar masyarakatnya pada waktu seorang bupati tidur kira-kira. Dia harus bisa memastikan itu kira-kira begitu. Apa karena PAD-nya? Waktu apa? Habis. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Sekarang kemudian kita akan meminta untuk pasangan calon nomor 1 yang akan bertanya, kedua dan juga ketiga. Tapi terlebih dahulu ini pasangan calon nomor 1 bertanya kepada pasangan calon nomor 2. Waktu Anda bertanya 1,5 menit. Ya, baik, terima kasih kepada paslon 2.
Saya selalu mendengar bahwa di dalam program paslon nomor urut 2 ada pengadaan solar panel untuk penanggulangan air bersih dengan sistem teknologi tersebut atau hidro panel. Pertanyaan saya, berapa harga solar panel per unit? Lalu dengan kapasitas berapa? Apakah itu untuk seluruh rakyat Saburejua yang selalu dikatakan bahwa kemiskinan itu ada kurang lebih 30 ribu kakak? Karena kita akan melihat sebentar. Baik. Baik, saya tambahkan bahwa tadi bicara tentang strategi penanganan COVID. Dipertanyakan bahwa ada 104 miliar yang tersedia tapi bupatinya hanya menggunakan 14 miliar. Bagaimana pemahaman Anda, pemahaman Bapak tentang penggunaan, cara penggunaan keuangan daerah, keuangan negara ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa strategi apa jika Bapak diperharapkan dengan persoalan COVID-19 pada saat kemarin ada istilahnya refocusing dalam penganggaran. Terima kasih. Baik. Kita habiskan dulu waktunya, sudah siap menjawab paslon? Siap. Dua, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Pertama, saya jawab tentang hidropanel. Hidropanel itu, Bapak tanyakan berapa harganya, berapa galonnya akan diproduksi. Ya, hidropanel itu kita akan datangkan dari teknologi dari Amerika. Dan untuk berdialog atau untuk mendatangkan alat-alat itu, kita bisa dapat free lewat LSM atau yayasan-yayasan. Kalau Bapak bisa berbahasa Ligere atau bahasa Inggris. Jadi kita deal dengan orang Amerika dengan bahasa Inggris. Karena apa? Karena itu dijual di Amerika sana. Dan itu banyak di Amerika sana lembaga-lembaga LSM yang bisa membantu kalau kita datang dan kita beritahu bahwa masyarakat kita butuh alat-alat itu. Jadi berapa banyak galon tergantung yang akan digunakan. 5.000 galon, 10.000 galon, 20.000 galon, tergantung apa yang kita butuhkan. Tapi kalau untuk Saburejua, setiap rumah saya pikir 5.000 galon sudah cukup. Ya, ada 10 rumah tangga 5.000 galon sudah cukup. Yang kedua, tentang apa COVID. Ya. Tadi saya sudah sebutkan, ada 104 miliar ya yang disiapkan untuk dana COVID, tapi baru pergunakan 14 miliar. Bagaimana itu apa digunakan, yaitu Bapak harus apa berikan semua 104 miliar itu kepada masyarakat, karena itu sudah disiapkan oleh pemerintah, anggarannya sudah disiapkan. Kenapa harus tahan-tahan? Sedangkan masyarakat butuh itu. Masyarakat butuh karena pada saat apa pandemik ini semua orang susah, tidak ada pekerjaan. Artinya paling tidak refocusing itu kan sudah disetujui oleh DPR dan dinas-dinas terkait itu kan sudah ada rencana anggarannya, sehingga begitu diketok palu itu sebenarnya harus sudah dinasnya sudah action dalam rangka. Waktu habis. Baik, paslon 1 menanggapi jawaban tadi, waktu Anda 1,5 menit. Baik, saya menanggapi sedikit bahwa saya tidak terlalu yakin bahwa dengan anggaran kalau misalnya 30 ribu kakak yang akan diberikan kepada rakyat Saburejua, LSM atau yang mana yang mau ditunjukkan kepada kita dengan bantuan, kalau 30 ribu kakak kali 56 juta tambah dengan ongkos kirim dan lain-lain, itu belum termasuk pajak 63 juta per kakak. Artinya kalau kita kalikan dengan untuk 5 tahun ada 1 triliun 890 miliar rupiah. Tapi saya mau bertanya, jangan sampai ini akan menjadi ujung-ujung membebani dana daerah. Terima kasih. Baik, saya tambahkan bahwa terlihat dari jawaban kami mencoba mengira-ngira saja bahwa pemahaman Bapak tentang penganggaran ini belum begitu bagus karena memang bukan orang birokrat. Tapi saya percaya kalau Pak Tobi mampu itu. Tapi hanya saja bayangan jawaban dari Pak Tobi tadi bahwa refocusing tadi itu sudah disetujui oleh DPRD. Refocusing itu tidak perlu mendapatkan persetujuan dari dewan ya. Karena ini kondisi darurat, maka kita refocusing itu
dengan kegiatan-kegiatan yang nyata yang ada. Ketika waktu habis, anggaran itu 104. Waktu habis, paslon 1. Sekarang paslon 1 bertanya kepada paslon 3. Waktu Anda bertanya 1,5 menit. Saya baik, dimohon. Baik, terima kasih. Untuk Bapak perlu kami tanya tentang strategi penanganan stunting, karena kita bicara tentang kesehatan, yang sekarang yang menjadi sorotan utama adalah menyangkut stunting. Itu yang pertama. Itu bagaimana strategi Bapak, bagaimana caranya untuk supaya penanganan stunting di Saburejo ini bisa teratasi dengan baik. Kemudian yang berikut, rupanya Bapak berdua belum paham tentang Aksara, Akademi Aksara ini. Akademi di luar domisili yang kerjasama kita dengan Politani Undan. Ya. Aksara ini sementara berjalan di Saburejo. Kemudian dalam tahun kemarin itu kami sudah mencoba untuk meningkatkan, berupaya untuk meningkatkan status dari D2 menjadi D3, dan itu sudah disetujui. Tinggal sekarang eksekusi pada tahun 2021. Nah ini pemahaman dari Bapak kenapa sampai terjadi seperti itu. Dan jika nanti terjadi betul Aksara ini bisa kita jalani dengan baik, apa dorongan dari Bapak kalau saya menjadi Bupati, dorongan dari Bapak, sumbangan dari Bapak terhadap kegiatan pendidikan ini. Ya, saya tambahkan sedikit dari paket. Bagaimana cara Bapak mengeksekusi sesuai dengan visi misi yang tadi? Terima kasih. Waktu habis. Baik, paslon 3 menjawab 2 menit. Baik, terima kasih paket 01 Mbak Caca, selamat siang. Khusus stunting. Stunting, kita jelas visi misinya. Kita ada program untuk eliminasi stunting. Berbarengan dengan kasus penyakit yang paling tinggi yang dilaporkan secara nasional yaitu perdah kelara atau itu hepatitis B buat anak-anak. Jadi ada perlindungan soal itu, stunting. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mendongkrak pendapatan sehingga tidak boleh terjadi ada anak-anak generasi-generasi kita yang dia kekurangan gizi. Karena stunting ini ada kaitannya dengan kesiapan 1000 hari pertama untuk orang, anak bayi, dia menjalani hidupnya yang harus dipersiapkan oleh kami. Oleh karena itu, dari Bina Pertanian dalam kaitan dengan mempersiapkan gizi anak ini adalah ketika saya dengan PHG jadi bupati, maka seluruh lahan pertanian ini harus kita olah dengan subsidi. Sehingga kita bisa memastikan bahwa seluruh rumah tangga petani dia cukup pangan dan keterpenuhan pangan yang tentu ini akan mempersiapkan generasi-generasi kita. Dan tentu kalau program ini jadi, sesuai program pernas kami bahwa maka anak-anak program kami yang bertujuan untuk mengeliminasi stunting ini bisa tercapai karena anak-anak kita bergizi, kira-kira begitu. Mungkin Pak Hegi tambahkan dalam kita di Aksara. Kembang kempisnya kehidupan Aksara sampai sekarang masih terasa. Oleh karena itu, misi kami. Kita berupaya melakukan kajian secara lebih teknis untuk memastikan keberlangsungan Aksara ada di Saburejo. Apakah akan naik level dari D2 menjadi D3 atau S1? Kajian teknis ini yang kami perlu untuk dipertahankan dan dihidupkan kembali oleh... Waktu TNN. Habis. Terima kasih. Paslon 1 menanggapi 1,5 menit. Rupanya jawaban dari sana, kami membaca bahwa kedua paslon 3 ini tidak paham tentang pertanyaan, tidak paham tentang stunting, tidak paham tentang Aksara yang sudah kami kerjakan. Ya stunting itu bukan perdah kelara, bukan hepatitis, tetapi penyebab, kita lihat bahwa penyebab dari stunting itu sebenarnya kurang cakupan nutrisi ya di 100.000 hari. Ya. 1000 hari. Oleh karena itu yang saya tanya itu bagaimana caranya untuk supaya itu. Nah, bagaimana mestinya kita menjawab bahwa ada langkah-langkah penanganan tentang ibu hamil, tentang remaja yang calon istri, calon ibu. Kemudian ya di saat ini dia melahirkan dia harus memberikan ASI yang cukup dalam 6 bulan. Kemudian biasakan perilaku hidup bersih. Itu yang harus dijawab sebenarnya. Nah, sementara Aksara ini juga sebenarnya kita lihat kurang paham, sementara ini sudah jalan.
tadi saya sudah katakan bahwa Aksara ini sudah disetujui untuk tingkatkan statusnya menjadi D3. Itu sudah, bukan lagi perlu kajian. Kita sudah melakukan kajian itu. Mohon maaf karena saya petahana, jadi saya sudah melakukan itu. Ya. Jadi demikian, silakan ditambahkan. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab, bagaimana cara mengeksekusi daripada visi misi daripada. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Dari panas menjadi humor di akhir-akhir segmen 5 ini ya. Waduh, waduh, orang Sabu ini lucu-lucu ya. Kalau orang Jakarta sudah marah, yang ini malah tertawa di segmen debat pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua. Tepuk tangan. Ya, karena kami, Mbak, karena kami semua berkeluarga. Baik, luar biasa. Oke. Baik, senyum dulu yang manis dulu kepada pemirsa yang sekarang menyaksikan live streaming masyarakat Sabu Raijua dan juga pemirsa di sini. Karena sesaat lagi, di segmen terakhir, mereka akan meyakinkan, menegaskan, merayu masyarakat Sabu Raijua kenapa harus memilih mereka. Sesaat lagi, kami akan kembali. Nomor 3. Ketua M. Mabala dan Nahoro. Nama Dr. Anus Nicodemus Enrihi Heke MSI. Tempat tanggal lahir Kupang, 14 November 1962. Pendidikan terakhir Strata 2 Universitas Pajajaran Bandung. Alamat Desa Eilode RT 2 RW 1 Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua. Profil calon wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua. Paket 2M Mabala dan Mahoro. Nama Yohanes Unikale AMD. Tempat tanggal lahir Sabu 12 Mei 1979. Pendidikan terakhir Diploma 3 Politeknik Undana. Alamat Jalan Damai RT 31 RW 7 Kelurahan Oibubu Kecamatan Oibubu Kota Kupang. Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua Paket IRAI. Nama Dr. Anus Orien Peri Wukore. Tempat tanggal lahir Kupang 7 Oktober 1964. Pendidikan terakhir Strata 1 Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Administrasi. Alamat Kelurahan Lembang Sabu RT 3 RW 1 Kecamatan Alak Kota Kupang. Profil calon Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Paket IRAI. Nama Insinyur Tobias Uli MSI. Tempat tanggal lahir Sabu 7 Juni 1960. Pendidikan terakhir Magister Sains Universitas Nusa Cendana. Alamat Lingkungan Kampung Baru RT 24 RW 9 Kelurahan Penpoi Kecamatan Maulapa Kota Kupang. Sabu Raijua Paket TRP Hegi. Nama Insinyur Taken Irianto Rajapono MSI. Tempat tanggal lahir Kupang 14 Agustus 1963. Pendidikan terakhir Strata 2 Universitas Setia Wacana Salatiga. Alamat Tua Daun Merah RT 25 RW 7 Kecamatan Olbobo Kota Kupang. Profil calon wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua Paket TRP Hegi. Nama Herman Hegi Raja Haba. Tempat tanggal lahir Kupang 8 Maret 1966. Pendidikan terakhir Strata 1 Universitas Nusa Cendana Kupang. Alamat Kelurahan Meba RT 11 RW 6 Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu. Kembali lagi dalam acara debat terbuka pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua 2020. Kita sudah melewati 5 segmentasi. Visi dan misi sudah dibahas,
didalami juga, menjawab isu-isu aktual yang terjadi di Saburai Jua. Kita cuma memberikan mereka waktu untuk saling beradu argumentasi begitu mendalam dan juga kontekstual. Kini saatnya mereka menegaskan, mengajak, dan merayu masyarakat Saburai Jua untuk memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua 2020. Waktu yang diberikan untuk memberikan pernyataan penutup adalah 2 menit. Dan saya akan persilahkan terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih Pak Caca. Apapun yang akan kami lakukan sebagai Bupati yang akan terpilih untuk memimpin Saburai Jua 5 tahun ke depan memimpin daerah ini, maka dengan segala keterbatasan Saburai Jua, kami merasa paket RPHG adalah hanyalah sebuah alat kecil yang diberikan Tuhan untuk hadir dalam konsentrasi harian ini. Tetapi kami ingin kami hadir sebagai paket yang akan berada dalam setiap denyut jantung seluruh orang Sabu. Apabila seluruh orang Sabu menetapkan hati, sehati sesuara memilih paket RPG pada tanggal 9 menjadi pemimpin di daerah ini. Karena kami memastikan bahwa seluruh keterbatasan Saburai Jua yang sangat terbatas dalam berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, bahkan dari pelayanan derajat kesehatan masyarakat Saburai Jua yang perlu mendapat perhatian bupatinya. Maka memang PAD adalah satu-satunya yang menjadi pilihan untuk membuat daerah ini harus diperhitungkan. Yang pernah dicapai ketika tahun 2016, dia mencapai PAD 47 miliar. Dan walaupun saat ini kita kembali terpuruk, oleh karena itu visi kami adalah kita harus bangkit dan keluar menuju Sabu yang bermartabat, yang harus dilakukan oleh seorang bupati yang memimpin daerah baru seperti Saburai Jua. Karena prestasi yang luar biasa yang perlu dicapai harus diperhatikan dari Jaka. Siapa yang bisa melakukan itu? Kami yakin Tuhan akan menunjuk kami paket terpilih untuk memimpin daerah ini. Untuk maju, bisa dibangun bersama, dan bahkan melebihi kabupaten yang ada di NTT. Karena Sabu hebat itu adalah menunjukkan bahwa Sabu di mana-mana luar biasa. Sabu di mana-mana bisa diperuntukkan. Karena gubernur NTT pun ketika NTT berdiri. Waktu ya, habis. Terima kasih. Sekarang saya memberikan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pengelolaan pemerintahan akan berjalan baik jika dilakukan oleh mereka yang memahami pemerintahan dengan paradigma baru. Yaitu dengan cara, pertama, perubahan mindset. Yang kedua, perubahan manajemen pemerintahan daerah. Perubahan mindset, pola pikir bagi setiap individu aparatur pemerintah. Dari mental penguasa menjadi mental pelayan. Perubahan manajemen pemerintahan daerah ke pemerintahan modern, yaitu pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, berorientasi kewirausahaan, berorientasi pemerintahan yang katalis, pemerintahan yang milik rakyat, dan pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Ya. Kami paket Babala dan Mahoro, kolaborasi pengelola pemerintahan dan praktisi pemberdayaan yang berpengalaman, mampu membawa perahu sarai menuju Kabupaten Saburai Jua yang bersatu, maju dan bermartabat. Sangatlah tepat jika nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini seluruh masyarakat pemilih datanglah ke TPS-TPS untuk memilih dengan cara coblos paket nomor 1 Mabella Mahoro, Nicodemus Andri Heke dan Yohanes Ulikale. Coblos nomor 1, coblos nomor 1. Ingat coblos nomor 1. Ingat, mari bersatu dalam pilkada damai, adil, menuju kemajuan Kabupaten Saburai Jua yang bermartabat. Ina ama aari hari ale. Saya Yohanes Ulikale terlalu siap bekerja untuk rakyat Saburai Jua. Yang muda yang berkarya, yang muda yang berinovasi, siap bekerja untuk rakyat Saburai Jua. Mari tusuk
nomor satu habis. Baik, sekarang saya memberikan waktu pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Salam Irai. Irai mai mapeket Irai hau mihangara tu ana lai leto apu lai muri. Ina ama aari. Semua sudah dengar visi misi dan program Irai. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Pilih Irai paket nomor 2. Paket Irai menjanjikan suatu perubahan untuk hidup yang lebih baik dari hari ini. Kami datang membagikan ilmu, wawasan, pengalaman dari dalam dan luar negeri agar Sabu Rajua bisa berubah, bangkit, dan berjaya. Kami ingin, saya dan Madowo, melihat masyarakat Sabu Rajua sejahtera, punya air bersih terpenuhi, BBM semua satu harga sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi, listrik PLN menyala di mana-mana, kebutuhan nelayan, petani, peternak, pendidikan, kesehatan bisa terpenuhi, transportasi lancar, adanya penyediaan bis sekolah sehingga anak-anak kita tidak pergi sekolah, tidak perlu ke sekolah dengan jalan kaki. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, dengan budaya yang kerja keras, disiplin yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kami, kami bisa mampu memimpin Sabu Rajua. Beri kami kesempatan. Ingat, tanggal 9 Desember 2020 ini, pilih paket Irai. Coblos nomor 2. Salam dua jari. Salam perubahan. Merdeka! Merdeka! Baik, Ina Ama Aris kalian, tidak usah ragu pilih paket Irai. Karena kami didukung oleh 6 partai besar yang ada di Sabu Rajua dan ada 10 anggota DPRD aktif di belakang paket Irai. Oh, waktunya habis. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Wah, luar biasa ya. Sudah komplit semuanya, kita selalui 6 segmen dengan manis. Sekarang saya mungkin mau yel-yel sekali lagi yang singkat ya. Mana dia? Yel-yel pasangan calon nomor urut 1. Oke, sekarang mana yel-yel pasangan calon nomor urut 2? Baik, sekarang yel-yelnya pasangan calon nomor urut 3. TRPHG! Terima kasih. Luar biasa. Saya melihat ini antusiasmenya, meskipun sudah berjam-jam kita, baterainya masih full, ya? Oke, baik. Ina Ama, A.A. Ari, Henao, Hekeboko, inilah calon bupati dan wakil bupati Sabu Rajua tahun 2020. Anda sudah menyaksikan semuanya, visi-misi mereka, jawaban mereka mengenai isu-isu yang terjadi di Sabu Rajua. Bahkan mereka saling mengkritisi dan mereka yakinkan Anda untuk memilih pada tanggal 9 Desember nanti, gunakan hak pilih Anda karena itu akan menentukan siapa yang akan memimpin Sabu Rajua selama 5 tahun mendatang. Kita tutup debat hari ini. Saya Cece Anissa, terima kasih. Dan kemudian marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Kami berjanji, kami berjanji.
Baik, lagu ini sekaligus menjadi penutup debat terbuka pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua 2020. Dari kantor KPU Kabupaten Sabu Raijua, saya Caca Anissa. Terima kasih, sampai jumpa. Kita foto bersama ya, bapak-bapak ya, media boleh dipersilakan.